Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini untuk awal pagi hari ini saya nak bertolak ke pergi ke Macang, Kelantan lah, untuk buat pemasangan antena parabolik untuk rangkaian 5G. So untuk dalam kes yang ni, kawasan situ kalau diikutkan dalam map memang tak ada 5G lah, tapi daripada Pekan ada 5G. So untuk dekat rumah dia tu tak dapat lah 5G tu. Yang ni yang diberitahu oleh tuan rumah lah. So untuk hari ni kita akan pergi buat pemasangan dekat sana, dan nanti kita akan tengok lah dia punya hasil dia dan kawasan dia yang dia duduk tu macam mana. Okay, jom. Sekarang ni saya dah sampailah dekat Macang, Kelantan sini. So kalau tengok lebih kurang daripada nak ke rumah dia ni adalah 5G. 5 minit lagi saya akan sampailah kat rumah dia, lebih kurang dalam 1.3 km macam tu. So saya berhenti dekat stesen minyak sini. Kalau tengok dekat saya punya handphone, untuk 5G dekat sini, area sini memang ada lah. Ni saya berhenti berehat sekejap untuk buang air kecil apa semua. So tengok dekat handphone saya, naiklah 5G tu dalam 2 bar. So kita akan cuba buat try buat speed test lah. Tak boleh tekan pula. Sekejap. Okay. Alright. So kita nak try tengok lah speed test dekat sini boleh dapat berapa dia punya kelajuan untuk 5G dia, menggunakan saya punya handphone lah. Sebab tuan rumah ni dia menggunakan modem yang jenis USB punya tu. Tak silap saya, gambar yang dia bagi hari tu dekat WhatsApp adalah fly modem yang daripada TikTok tu. So kawasan situ memang nak dapat 1 Mbps pun agak susah lah dia kata. Okay, untuk 5G yang dekat area sini, kalau kita tengok dalam 2 bar macam ni, saya dapat lebih kurang dalam 300 lebih yang tu Mbps. So untuk upload kita tengok dekat sini tak sampai lah 10 Mbps. Untuk jarak ke rumah dia ni lebih kurang dalam 5 minit. So tower tu tak tahu dekat mana. Untuk download kita dapat dalam 300 Mbps. Kalau kata upload tu tak sampai lah 10 Mbps. Okay, so kita akan gerak ke rumah dia sekarang ni. Jom. Kawasan yang abang ni duduk ni adalah kawasan perumahan baru lah. Kalau tengok dekat sini memang tak ramai lagi lah orang yang duduk dekat taman sini. Okay, untuk area sini memang dikelilingi dengan perumahan lah semua. Belakang sana tu perumahan baru, belakang sini pun semuanya perumahan baru. So kalau tengok daripada segi handphone saya dekat sini, untuk rangkaian 5G yang saya guna, yes, memang tak ada signal 5G lah untuk di luar rumah sini. Masuk dekat sini memang tak ada 5G. Untuk modem yang saya bawa ni adalah modem macam biasalah, modem yang terlaris sekarang ni adalah modem G10 IQ ni. So saya dah masukkan SIM card yes abang ni tadi. Kalau tengok dalam rumah, signal yes pun tinggal 2 bar. Telekom pun langsung tinggal 2 bar. Macam untuk yes ni, kalau saya dah masukkan ke dalam modem wifi, untuk 4G LTE pun memang tak dapat speed langsung lah. Untuk 4G speed langsung pun tak boleh nak buat. Dia tak dapat, server tak dapat. So kalau ikutkan macam ni memang signal memang lemah lah. Nak buat speed pun memang tak boleh. Okay, so sekarang ni kita akan pergi try lock band kepada 5G lah. Saya akan lock band 5G dulu dan nanti kita akan tengok dia punya 5G dia tu boleh dapat tak signal. Okay, saya skip dulu lah untuk video yang ni. Macam dalam keadaan sekarang ni tengah auto lagi, so kita buang dulu semua band yang ada dekat sini. Kita tinggal hanya band 28 sahajalah. Okay, kita tinggal band 28. So kita padam je semua yang ada dekat sini. So kita tekan apply. Okay. So sekarang ni kita akan bahagian 5G bawah ni, kita tinggalkan dia kepada N78 sahaja. Yang lain semua kita padam, kita biarkan N78 dan kita apply lah. Okay. So bila dah complete, kita akan tengok lah signal yang dekat sini boleh dapat tak untuk 5G. Okay, kalau tengok dekat sini 5G dia memang tak naik langsung lah.
Okay, 5G dekat atas status tu memang tak naik. Lampu pun, LTE pun dah padam, 5G pun dah padam. Okay, so memang tak dapat langsung lah signal 5G. Untuk rangkaian yang tak ada signal ni, saya akan gunakan antena parabolik 5G yang ni lah, jenis Fithorn yang sambung dengan piring Astro ni. So kalau tengok, saya bawa piring Astro baru, dan ini adalah antena 5G yang kita akan custom dengan piring Astro. So kita nak set up dulu dia punya bracket dia apa semua, dan nanti kita dah siap pasang, kita akan tengok lah perubahan dia macam mana. Ni rupa bentuk antena saya dah siap custom lah, dengan tiang bracket apa semua. So nanti kita akan bawa naik ke atas, dan kita akan pasang, dan kita akan setting, dan kita akan tengok lah speed untuk 5G tu dapat ke tak dapat. Antena parabolik saya dah siap pasang apa semua, kabel pun saya dah buat turun. So kalau tengok daripada segi sini, 5G tu dah dapat lah. Macam dalam keadaan sekarang ni, saya tengah duk setting untuk antena ni. Kalau tengok, saya dah siap pasang antena parabolik ni, dan saya dah siap setting lah. Untuk tower yang saya dapat tu, tower sebelah sana, rasanya yang tu kot tower dia. Okay, so sini, belah sini pun ada tower, tapi sebelah sini bila saya pusing belah sini, signal dia akan jadi drop lah. Untuk sebelah sini memang 5G dia memang tak dapat langsung, hanya dapat band 28, tapi 5G dia tak ada lah. Okay, so dalam keadaan macam ni dah signal yang saya dapat untuk rangkaian 5G yang saya dapat dekat area sini. Macam sekarang ni kita akan tengok lah dia punya tower tu dekat mana. Untuk dalam map sini, kalau tengok dekat area tempat yang saya duduk ni, memang tower 5G memang tak ada langsung dalam radar map ni lah. Tower 5G memang tak ada. Kalau yang ada pun lebih kurang dalam 20 km lah, memang jauh lah. Ni tower yang ni, tower yang ni memang jauh. Memang kalau ikutkan bukan tower yang tu lah kalau kata dapat signal. Dia ada tower yang berhampiran dekat area sini. So untuk kawasan sini memang tak ada dalam map. Untuk antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan apa semua lah. So saya nak buat speed test dekat atas sini, memang tak dapat nak buat speed test sebabnya jauh daripada modem wifi. Speed tu memang akan slow lah. So ini adalah kawasan perumahan dia. Daripada atas bumbung ni kita boleh tengok lah, dikelilingi dengan perumahan baru. Belakang sana tu tempat pemulihan aklak macang lah. Ok, sekarang ni saya nak turun bawah, jom kita try buat speed test. Kalau tengok daripada sini, 5G dekat lampu modem G10 IQ ni dah naik lah. So saya pun dah connect wifi dengan modem G10 IQ ni. So untuk speed kita akan tengok lah daripada bawah ni. Dekat atas memang tak dapat tinggi lah speed dia, dapat puluh-puluh je. Untuk bawah ni kalau kita tengok dekat sini, speed dah boleh pergi sehingga 200 lebih, hingga ke 250 lebih Mbps. Okay, memang tinggi lah. Untuk kawasan sini memang tak ada signal 5G, tapi kita boleh dapat speed download tu yang tinggi. Untuk upload ni macam biasalah, kalau kata duduk kawasan yang jauh daripada tower dan asal dia memang tak ada 5G yang dekat rumah, jangan mimpilah nak dapat upload tinggi. So untuk upload yang macam ni pun dah cukup ok lah untuk kawasan-kawasan yang macam ni. Ok, dah settle apa semua. So kita kemas-kemaskan lah, nanti abang ni dia akan letak meja lah. Kita kemaskan kabel, paku-paku dulu apa yang patut, dan nanti kita akan bergerak pulang balik lah. Dari sudut pandangan bawah kita boleh tengok lah antena parabolik tu memang terpacak tinggi lah dekat atas sana, untuk rangkaian 5G yang kita dapat. So alhamdulillah, abang ni tengok speed tu dah lebih daripada 100 pun, dia dah cukup rasa selamat lah untuk dia gunakan antena parabolik dia. Yang sebelum ni nak dapat 1 Mbps pun memang agak susah. Sekarang ni saya on the way balik, lebih kurang dalam 6 jam lagi lah kita akan sampai, nak akan menempuh lagi jam-jam yang ada. So ini adalah laluan masuk ke perumahan dia lah. Kalau tengok dekat laluan sini, sini semua perumahan baru. Nak masuk sini pun memang banyak pokok-pokok getah lah nak masuk ke belakang sini. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Kalau kata yang mana yang nak WhatsApp saya, boleh pergi ke saya punya
page Signal Technology Industry dan page Facebook saya tu. Dan untuk yang berminat dengan video-video pendek, bolehlah pergi ke TikTok saya juga. So untuk yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe saya punya channel. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.